Hey, kawan-kawan, nah, saya masih di tempat Pak Bu Inah. Nah, Pak Di Bu Inah ini ternyata di sini menunggu kebunnya anaknya, kawan-kawan, sambil bertani sebisanya. Nah, sementara baru 3 bulan ya taninya ya ini ya ketela ini. Nah, ketela hanya ketela tok ini Pak De. Anu seperti lombok-lombok belum ya? Belum. Nah, ini lombok-lombok belum kan kawan. Ini saya mau lihat ubi kayu. Nggih, ubi kayu. Ubi kayu sama ubi jalar aja. Jadi Bu Inah nih hanya 2 ini kan, sambil ini sedang bersih-bersih jalan saja. Jadi ini bangunan anaknya baru dipondasi. Nah, saya lihatkan kawan-kawan, tempatnya di tengah ladang ini sangat sejuk kawan. Ibaratnya di sini taman ini. Nah, kalau pagi nyaman di sini kawan. Nah, ini tanaman beliau, Pak Ibu Inah. Ini tanamannya ada pisang juga. Kalau pernah mancing sini enggak Pak De? Ada ikannya deh ini. Kayaknya ada bekas orang ini tempire di situ. Nate dipancing ye? Oh ini pernah dipancing. Geng, pernah dipancing kawan. Berarti ini ada ikannya di sini. Nah ini tanamannya Pak Di Bu Inah kawan. Sajak jalan-jalan tanaman di tanaman ubi kayu kawan. Subur tanpa pupuk kawan ini. Nah ini lumayan lebar juga tanamannya. Nah ini pondok kebunnya kawan-kawan. Jadi beliau juga nyambi bertani sebisanya. Nah, ini rumahnya di sini untuk istirahat dan tidur malam. Dan juga disiapin lengkap kawan-kawan. Ada gerobak. Nah, ini gerobaknya untuk mengangkut mungkin material bangunan itu kawan-kawan. Seperti pasir, bata, semen. Karena lagi membangun rumah kawan-kawan untuk anaknya. Memang anaknya yang bangun kawan-kawan. Jadi sini Pak Di Bu Inah menunggui sementara sebelum jadi. Nah, ini cangkul lengkap, ada arkonya 2. Nah ini anyaman besinya kawan-kawan, atau ini disebut sepatu. Nah, sepatunya sudah mungkin ini sisa atau untuk teras nih kawan-kawan. Sebabnya sudah bangunan sudah jadi ini. Pondasi selesai kawan-kawan. Ini kerjaannya ini. Nah ini lengkap dengan sepedanya. Kalau rupanya kalau keluar pakai sepeda ini. Nah ini basah ini rodanya. Nah ini kawan-kawan tempat iya lengkap. Ini kalau ada air hujan. Ini bertani di tanah rendah memang harus pakai gulutan yang tinggi atau dibuat seperti ini kan kawan. Nah, harus tinggi karena ini sedikit hujan nanti air naik. Jadi sudah diperkirakan sama Pak Di Bu Inah, katanya singkong ini tidak empur kalau bilang orang Jawa. Jadi cocoknya untuk keripik saja nanti. Nah, ini sumurnya untuk air, walaupun di sini sering hujan, sumur tetap disediakan supaya seandainya ada kekeringan tidak perlu repot lagi membuat. Oh, rupanya juga pelihara kambing nih. Ini kambing ibunya di sini dibuat
sedemikian rupa. Nah, ini dari depan. Oh, ternyata makanannya sembarang. Juga daun singkong juga oke. Kukira harus khusus ini rumputan yang enggak. Oh, rambingnya ada 4. Ini yang besar hitam. Tumbanya nih. Nah, ini rambing. Yang ini yang warnanya lain lagi. Nah, ini lagi istirahat kambingnya karena kekenyangan ini. Habis makan nih, habis. Nah, dikira saya ngasih makan. Hei, saya gak ngasih makan, nanti dulu. Nah, ini kambingnya besar nih, kawan. Nah, ini anaknya. Wah, sudah untung 2 nih. Ini anak 1, ini 1. Tapi baru 3 bulan, mungkin baru beli semua nih, kawan. Cuma beli langsung ada anaknya ini mungkin. Ini kambing ini sudah gemuk, cukup lumayan ini. Nah, kambingnya gemuk, kawan-kawan. Nah, ini lingkungan sini, kawan-kawan, tempat orang bertani semua sini. Nah, ini rupanya habis panen sudah dibiarkan karena habis kebanjiran kelihatannya nih. Nah, mungkin menunggu nanti agak kurang curah hujannya baru tanam lagi. Kambing ini sudah berapa bulan nih, Pak De? Sekitar 4 bulanan. Jadi pakannya campur nggih. Kukira pakannya harus rumput. Jadi daun singkong barang mau ya ki. Pakannya sakpetue mawon. Sakpetue mau mawon ki, mau saja kawan-kawan. Lah ini rumput apa Pak Di namanya gini nih? Ini kacang-kacangan. Oh, ini jenis kacang-kacangan kan kawan. Juga mau saja kambing ini. Jadi kukira bilangnya orang Jawa kikrik itu harus ini gitu. Ini enggak ya. Kalau di Jawa kan kadang mencari rumput aja harus milih. Ya ini. Purun. Ini pernah dikasih minuman yang pakai itu Pak De? Pakai garam itu juga. Boten. Pokoknya seasli biasa mawon nggih. Ini taninya meliharanya biasa aja kan kawan, jadi enggak minumnya juga air biasa, enggak pakai garam. Kalau dibelikan seperti bungkil enggak pernah ada ya? Napa, Ron? Duka mungkin mau. Ini nanti anu ke pawane ben purun aku. Tapi enak ini gratis. Saya beli tadi hemat tadi. Kenapa? Kalau cari rumput kan gratis, saya bungkil beli. Ya beli lah ke purun namanya. Nggih. Kalau mau murah nggak apa-apa, bisa lebih gemuk. Ini laki semua Pak De? Laki tunggal. Oh, sing gede nih kok, wedok nih kok. Oh ini. Kita sama kepingin aneh nih kaya. Oh tapi. Ini kita arti nonton semingguan. Oh gini. Wah ini kan kawan. Nah kambingnya makannya lahap. Kukira ini spesial rumput yang bagus-bagus, setahunya sembarang mau. Nah. Jadi lebih gampang nih peliharaannya nih. Nah, ini lagi makan kambingnya cukup besar kawan, ini jenis kambing apa nih? Nah, ini yang warna hitam putih. Gak makan daun singkong. Pondoknya kalau ini rencana sampean juga yang nanumi Pak De? Dukun yang kita tanam itu ya. Nggih. Tapi kayaknya sudah lama nih ditinggalkan di sini. Wonten mawon paling nunggu agak kering. Sebenarnya kan anu
Enggak rencana nanam sayur sampean? Ladange mboten enteng kula niki. Wah, ladange niki mawon. Niki sak ladange gadane tiyang niki ngeten. Nggih, pinjem yang sebelah situ yang rungkut tuh, Pakde, tanemi nanti. Jadi biar dapat ini, dapat kambingnya untung, ada sayurnya seperti teman-temannya. Nah, sekuatnya dia. Enggak usah ngoyo-ngoyo, yang penting ini tenaga tua sesuai dengan kekuatannya, kawan-kawan. Nah, cukup sekian pertemuan dan melihat hewan peliharaannya Pak Dini. Mudah-mudahan jadi tontonan yang bagus. Makasih. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.